Kegiatan utama yang akan dilakukan tim gerakan UI Mengajar Angkatan 3 adalah aktivitas proses belajar mengajar disertai dengan nuansa bermain yang bertujuan untuk memotivasi anak agar mau belajar. Kegiatan belajar mengajar ini difokuskan pada tingkat SD di pelosok daerah selama kurang lebih 3 minggu di liburan setelah semester ganjil. Selain fokus pada siswa-siswi SD, gerakan UI Mengajar juga akan fokus pada keadaan sosial masyarakat sekitar. Melalui kegiatan aksi sosial terintegrasi dan rumah gerakan UI Mengajar, akan melakukan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat daerah, termasuk guru sekolah sebagai agen pengganti setelah gerakan UI Mengajar berakhir. Gerakan UI Mengajar juga akan melakukan beberapa proyek sosial yang bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, seperti penyediaan MCK, penyediaan tempat pembuangan sampah, perbaikan, dan jembatan. Sebagai program dari Departemen Sosial Kemasyarakatan Badan Eksekutif Mahasiswa UI, gerakan ini menjadi wadah kontribusi mahasiswa Universitas Indonesia dalam usaha meningkatkan motivasi peserta didik sekolah dasar di daerah pelosok yang dianggap membutuhkan perhatian khusus. Mewarnai negeri dan menginspirasi bangsa, harapan besar yang berusaha digapai demi pendidikan Indonesia yang lebih baik.